dari Kompleks Blok M Benda Kendari. Inilah Breaking News untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nusaji Masyur Masya Penawas MSI, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kelembagaan Adat Tolaki Sulawesi Tenggara. Sehubungan dengan terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ormas-ormas pemuda tolaki, saya dengan menyatakan menyesalkan dengan aksi yang terjadi, ya, dan saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat tolaki supaya kita jangan terpancing dengan hal-hal yang bisa menimbulkan adanya keresahan dan perpecahan di antara kita semua, khususnya masyarakat tolaki di Sulawesi Tenggara dengan masyarakat lain yang ada di Kota Kendari. Ya. Untuk itu saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas akibat yang terjadi kemarin dengan adanya kerusakan maupun hal-hal yang merugikan pihak-pihak tertentu, dan saya harapkan supaya hal ini tidak sampai terjadi di kemudian hari. Marilah kita nampakkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beradat dan beradab serta beretika untuk menyampaikan sesuatu hal yang akan disampaikan kepada pemerintah. Oke, jangan kita membuat satu hal-hal yang bisa menimbulkan keresahan di antara masyarakat. Saya kira demikian himbauan saya kepada seluruh warga masyarakat tolaki di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.